siap dan kita tidak memaksa dia untuk apa namanya terburu-buru. Jadi biarlah dia menata dirinya dulu. Dari konferensi pers jelang perayaan ulang tahun mereka yang ke-28, pihaknya pun mengatakan bahwa Lesti Kejora akan kembali diundang untuk memeriahkan acara. Harsiwi Ahmad selaku Direktur Programming Surya Citra Media atau SCM mengungkapkan Lesti Kejora bakal kembali tampil di acara ulang tahun Indosiar yang ke-28. Baginya apapun yang terjadi pada Lesti dapat dimaafkan. Apalagi ada banyak penggemar yang telah merindukan suara emas Lesti. Perilaku Lesti pun sejauh ini tidak melenceng dengan norma-norma yang membuatnya harus diboikot. Oleh karena itu, kali ini Indosiar akan mengundang Lesti untuk kembali menyalurkan bakatnya dan menghibur penggemar. Pihak stasiun televisi terkait juga merasa bahwa setiap insan memiliki permasalahannya masing-masing. Yang terpenting bagi mereka adalah yang bersangkutan sudah siap kembali ke layar kaca dengan hati dan pikiran yang jernih tanpa paksaan. Sebagai orang tua yang sudah melahirkan Dede Lesti menjadi Lesti yang populer, kita akan selalu memberikan support kepada dia. Memberikan support, memberikan waktu untuk menata diri, kemudian memberikan semangat kepada dia agar dia tidak kendor dalam berprestasi, dalam mewujudkan cita-citanya dan juga dalam berkarya. Kalau selama ini orang berpikir bahwa oh kayaknya udah nggak boleh tampil, itu tidak sama sekali. Kita juga memberikan keleluasaan kepada Dede Lesti untuk menata kembali hidupnya, untuk kemudian kapan dia bisa tampil di Indonesia, kita berikan wadah untuk tampil di Indonesia, dan kita tidak memaksa dia untuk apa namanya terburu-buru. Jadi biarlah dia menata dirinya dulu, sesudah siap baru kita tampilkan. Dan tentunya kita juga ketika menampilkan Dede Lesti, kita juga harus memberikan kenyamanan agar sekali lagi dia bisa kembali berkiprah di industri musik di Indonesia. Ada treatment